kalau sampai Dennis tahu aku udah memperalat istrinya Udin, aku takut banget kok. Aku takut banget kalau itu sampai terjadi. Dennis, dia udah nyuri hasil pemeriksaan aku tuh dari kamar. Dan kebetulan aja aku bangun tepat waktu. Mel, Papa takut kalau Suci udah nemuin mereka di rumah sakit. Dan mereka juga berusaha untuk menemui Suci. Siapa nama bos Bapak? Pak Farhan. Apa, Pak? Coba ulangi lagi siapa nama bos Bapak? Pak Farhan. Bagaimana, Pak? Bisa nolong saya, kan? Sekarang aku benar-benar yakin Farhan yang dimaksud Udin itu adalah papanya Melia. Dan anaknya yang ingin mendapatkan bukti surat sakit itu adalah Melia. Jadi dia mau menarik simpati Mas Dennis dengan cara berpura-pura sakit. Mbak, tolong saya, Pak. Iya. Sekarang posisi Pak Udin di mana? Ya udah, sekarang Bapak tunggu di situ dan jangan kemana-mana. Ingat ya, Pak. Bapak jangan kemana-mana ya. Kasih tahu Mas Dennis gak ya? Tapi kalau aku kasih tahu Mas Dennis, pasti Amelia tahu. Dan Amelia itu sangat berbahaya. Enggak. Mendingan aku langsung pergi aja. Ada hubungannya dengan si Udin dan istrinya yang akan dia tolong di rumah sakit itu. Aku harus bertindak sekarang. Cari Udin dengan istrinya aja nggak becus. Cuma saya bayar kalian mahal. Sekarang kalian pergi. Maaf, bos. Beri kami kesempatan sekali lagi, bos. Kami akan cari orang itu, bos. Sekarang kalian pergi. Atau... Ya, bos. Ya, bos. Halo, ya sayang. Halo, Pak. Papa di mana? Papa di jalan. Kenapa? Udin sama istrinya gimana, Pak? Soalnya tadi tuh Suci pergi dari sini buru-buru banget. Aku yakin Pak pasti dia tuh mau nemuin suami istri itu. Udin sama istrinya maksud kamu? Di mana mereka? Aku nggak tahu, Pak. Aku soalnya nggak dengar langsung pembicaraan mereka. Tapi aku nggak tahu kenapa insting aku pasti ada hubungannya, Pak. Iya benar. Ya udah, Pak, makanya cepet Papa suruh orang Papa untuk ngikutin Suci. Karena aku yakin banget Pak Suci tuh pasti mau nemuin Udin. Kebetulan Papa masih sama mereka. Kamu gak perlu khawatir. Nanti Papa hubungi kamu lagi ya. Hei, kalian sini. Masuk mobil.
Suci. Suci. Iya, Mbak. Iya. Pak Udin. Ini saya, Mbak. Ini istri saya. Tolong saya, Mbak. Iya, iya. Tapi apa benar nama bos Bapak itu Pak Farhan dan dia punya anak bernama Amelia? Iya, Mbak. Itu orang yang memaksa saya membawa istri saya ke dokter. Iya, Mbak. Saya memang sakit. Tapi anak bos kami itu cuma minta surat. Surat bahwa saya itu sakit kanker. Cuma suratnya aja yang diminta. Iya, saya udah paham, Bu. Saya tahu, nama itu akan diakui sebagai namanya dia, kan? Iya, Mbak. Sesudah itu, istri saya dibiarin, nggak dikasih biaya rumah sakit, Mbak. Ya udah, kalau gitu kalian cepat. Malam ini saya akan carikan hotel atau tempat menginap supaya kalian aman dulu. Setelah itu, saya akan bawa kalian ke rumah sakit supaya Ibu Rina bisa diperiksa dengan nama aslinya. Jadi, saya juga yakin kalau kalian jujur. Jadi, saya bisa dapat bukti kalau istri Bapak dapat perawatan. Gimana? Cepat kalian ikut saya, ya? Yuk! Enggak. Gue gak bisa lagi percaya sama lo. Aku harus bangunin Dennis. Tapi gimana caranya supaya kelihatan gak sengaja? Mel, kok lo gak tidur sih? Aku gak bisa tidur, Nis. Aku mikirin Suci. Mikirin Suci? Kenapa, Mel? Aku tuh merasa bersalah, Nis. Kasihan Suci. Dia pasti kesepian. Dennis, kamu harus temuin dia sekarang ya. Ya, tapi Sucinya gak apa-apa kok, Mel. Nis, tapi perasaan aku tuh gak enak banget. Ayo dong kamu temuin dia. Kasihan dia, Nis. Siapa tahu sekarang dia gak bisa tidur kayak aku. Dia pasti butuh kamu. Oke, sekarang cepetan kesana. Gimana? Suci gak ada, Mel. Kemana ya dia, Nis? Gue juga gak tahu. Apa mungkin dia kabur lagi ya? Aduh. Maaf ya, Nis. Tapi please jangan kasih tau Suci kalau aku yang ngomong ini, ya. Aku tuh emang udah beberapa kali, Nis, ngeliat dia pergi malam-malam kayak gini, Nis. Ya udah, sekarang kalian di sini aja ya. Aduh, enak ya, Bu. Jadi kami tinggal di sini, Mbak. Iya, untuk sementara waktu. Tapi tolong kalian jangan kemana-mana ya. Kalau mau makan, tinggal pesan aja. Dan makannya di kamar. Iya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak.
Saya sudah berutang budi sama Mbak. Pak, Bapak nggak usah seperti itu sama saya. Saya ini kan jauh lebih muda dari Bapak, jadi Bapak nggak pantas cium tangan saya. Tapi Mbak, Mbak begitu baik mau menolong kami. Jadi sudah sepantasnya kalau kami menghargai Mbak. Udahlah Bu, saya menolong Ibu dan Bapak itu bukan karena hormat, tapi saya tulus. Terima kasih banyak Mbak, terima kasih. Harusnya Ibu berterima kasih sama Allah. Saya berada di sini itu karena utusan Allah. Jadi kita semua harus berterima kasih sama Allah, ya. Yeah. Yuk tidur lagi. Kita kan nggak tahu Nis mau berapa lama lagi harus nungguin dia. Mau sampai jam berapa Nis? Gue masih penasaran banget Mel. Ya mana aku tahu Nis. Tapi dia udah sering kan kayak gini. Minggu lalu aja aku lihat dia baru pulang tuh jam 5 pagi Nis. Suci, dari mana lo malam-malam kayak gini? Aduh, aku gak mungkin ngomong yang sebenarnya. Karena ada Amelia. Suci, lo dari mana? Lo dengar gak omongan gue? Lo dari mana? Aku tadi pergi keluar sebentar, Mas, ada urusan. Aduh, gimana ya? Gimana aku harus ngejawab? Mas Dennis pasti udah dapat gosokan dari Amelia. Sekarang gue mau nanya sama lo. Lo sering ya kabur malam-malam kayak gini? Lo dari mana sih? Mas, aku gak bisa jelasin sekarang. Aku mohon kamu percaya sama aku. Cuma itu yang bisa aku katakan sekarang ini sama kamu. Tolong percaya sama aku. Enggak. Gue gak bisa lagi percaya sama lo. Awas ya kamu Amelia. Kita tunggu sampai besok pagi. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, sembuhkanlah Mas Bayu, pulihkan dia kembali ya Allah. Dita, barusan aku mimpi. Mimpi apa Mas? Aku mimpi ketemu sama kamu. Oh ya, kamu kesini diantar sama siapa? Adik kamu. Thanks adik, lu emang adik yang baik. Sama-sama, itulah gunanya saudara. Dita, dia juga udah mendonorkan darahnya buat nyelamatin nyawa aku. Sekarang dia nganterin seseorang yang bisa membuat aku semangat hidup. Ya udah deh, gue keluar dulu kali ya. Loh, kenapa? Ya, kalian kan lagi romantis gitu. Kalau ada gue jadi terhambat deh. Sayang kan? Ntar gue balik lagi.
Suci, tadi malam lo habis pergi dan sekarang lo mau pergi lagi. Apa lo masih tetap gak mau bilang sama gue lo mau pergi kemana? Gue ini suami lo, Suci. Mas, maafin aku, tapi tolong kali ini kasih kepercayaan ke aku. Aku gak bisa jelasin semuanya sekarang. Tapi aku janji aku akan menceritakan semuanya pada waktu yang tepat. Lo tuh mau apa lagi sih? Lo masih mau ngebuktiin kalau Amel itu bohong? Mas, aku mesti melakukan sesuatu. Enggak, Suci. Lo gak usah ngelakuin ini dan itu. Tapi mas... Cukup, Suci. Lo udah milikin gue. Lo udah punya seluruh cinta gue. Tapi kalau lo masih kayak gini, lo bakal kehilangan cinta gue. Mas Dennis berpikir aku egois dan jahat. Dia berpikir aku mau nyingkirin Amelia. Kalau gitu aku harus buktiin kalau aku bukan tukang bohong. Aku bukan orang jahat seperti yang dia pikir. Mau kemana, Ci? Ci, kamu tuh kenapa sih? Masih aja gak percaya sama aku. Kan udah jelas-jelas ada hasil tes pemeriksaan dari dokter di rumah sakit. Kurang apa lagi? Kenapa sih, Ci, kamu tuh masih aja curiga sama aku? Kenapa? Sebentar lagi aku akan buktiin sama kamu kalau kecurigaan aku itu punya alasan. Aku akan bawa mereka ke sini. Siapa? Maksud kamu tuh apa sih, Ci? Nanti kamu lihat aja sendiri. Aduh, ini pasti si Udin sama Rina udah ketemu sama Suci. Jadi Suci tahu dong kalau surat pemeriksaan itu udah dipalsukan. Aku harus cepat kasih tau papa. Lucunya yang ini, Suci. Kayak begini lucu, nih baru lucu, mati lu siwer. Ih, Mami, lihat dong, ini lucu kan? Hidungnya kecil, bibirnya kecil, lucu kan? Iya, kalau aja kecil kayak tikus jadinya. Amel, sini, sebentar. Tanya tuh sama mantu lu yang lagi bunting, no. Amel, duduk sini sebentar, sayang, duduk. Amel. Eko mau tanya, tapi ya jawab ya. Dia kan lagi hamil. Nah, kalau sebentar lagi yang mau melahirkan, itu kepala bayi berada di atas apa di bawah? Ya, lu sih. Pertanyaannya kayak begitu ya jelas aja dijawab bener. Curang lo. Hei, Mami, diam dong. Apa lu bilang? Gue suruh diam. Songong lu. Bacot gue, mulut gue. Urusan apa sama lu? Mami ini ribet sekali. Mami itu harus sadar kalau Mami itu produk zaman dahulu kala. Artinya limited. Mami tidak pernah mengenal bangku kuliah. Dari mana Mami bisa tahu letak bayi dalam kandungan? Lu kalau ngomong asal nyablak aja, sok kuliahan lo. Nenek moyang gua dulu itu kagak makan bangku kuliahan, tapi dia dukun. Dia udah nyelamatin 7777 bayi, termasuk si Darwin laki lo yang ngeberanakin tuh dia tau. Ah, kerasa kepala tikus. Apa lu bilang? Si Darwin tikus. Waduh. Mami, enggak begitu maksud Eka. Mami kok enggak ngerti sih bahasa Eka? Tadi lu yang ngomong si Darwin tikus, iya kan? Kalau sampai Darwin tahu, waduh, lu bisa diceraiin lu. Mami sembarangan ya, coba. Cowel, bisa diem gak lu? Gue gibeng. Ay. Ngomong barangan aja sama mertua. Waduh, mantu kagak tahu diri banget. Songong. Mel, gue ngerti perasaan lo. Tapi lo jangan tersinggung sama kelakuan Suci ya. Lo ngerti kan maksud gue? Aku tahu, Nis.
Aku tahu Suci itu mentalnya masih gak stabil. Tapi aku sedih, Nis. Aku sedih kalau aku harus terus-terusan menghadapi Suci kayak gitu. Lo sabar ya, Mel. Tapi gue jamin semuanya akan baik-baik aja. Aduh, aku harus cepet-cepet telepon Papa. Udah lah, Nis. Aku mau ambil minum dulu ya. Dennis Darwin. Ah, lukanya sudah sembuh ya. Syukurlah semua berjalan dengan baik. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menyembuhkan Mas Bayu. Dokter, berarti saya bisa pulang hari ini? Oh iya, sudah boleh rawat jalan kok. Terima kasih dok. Oke, sama-sama. Saya permisi dulu. Rita, aku minta tolong sama kamu ya. Tolong teleponin orang rumah aku. Aku kasih tahu Suci aja ya. Halo Nit. Halo Suci. Ci, Mas Bayu udah bisa pulang hari ini. Oh iya? Alhamdulillah, Mas Bayu cepet sembuh. Selamat ya Nit. Loh, kok ngasih selamatnya ke aku sih? Ke Mas Bayu dong. Maaf. Maksud aku udah duanya. Mas Bayu selamat untuk sembuhnya. Dan kamu juga selamat ya Nit. Kamu bercanda aja deh Ci. Oh iya, Mas Bayu minta tolong kamu bilang ke keluarganya kalau dia udah bisa pulang hari ini. Kamu bisa bilang ke mereka kan? Aduh Nit, sekarang aku lagi di luar rumah. Aku bisa gak bicara sama Mas Bayu? Oh iya, tunggu sebentar ya. Iya Suci. Mas Bayu, aku senang banget Mas Bayu cepet sembuh. Dan aku pengen Mas Bayu cepet sampai rumah. Soalnya aku akan bawa seseorang ke rumah. Orang siapa Suci? Yang mana? Emang agak ribet sih Mas ceritanya. Jadi gini, ada orang sakit dan nama pasien itu ditukar dengan nama Amelia. Dia tukar nama sama pasien itu? Iya Mas, aku yakin banget. Pasti Amelia udah merekayasa hasil pemeriksaan itu untuk membuktikan kalau dia itu sakit. Anak itu mana? Ya udah, aku akan segera pulang ya. Ya udah, aku tunggu ya Mas. Ada apa Mas? Oh itu Suci lagi meluruskan perbedaan pendapat aja. Nita, kita pulang sendiri aja ya. Gak usah nelfon siapa-siapa. Mas, aku kan sekarang masih pakai kursi roda. Kamu juga masih luka. Terus gimana caranya kita pulang? Halo. Gue kan masih di sini. Apa gunanya saudara nih? Mau Din? Pak? Mau Din? Bu? Ya ampun. Kemana lagi mereka? Loh, itu kan Lestari. Lestari! Lestari. Aduh, sorry, gue kirain teman gue. Sorry ya. Mbak, saya numpang tanya, tamu kamar 102 ninggalin pesan gak? 102? Gak ada titip kunci tuh, dan gak ada pesan. Mbak, nanyain dua orang suami istri yang dibawa semalam itu ya? Iya, benar Mbak. Tadi saya lihat mereka keluar. Sekitar setengah jam yang lalu, kayaknya sih istrinya sakit parah. Suaminya mau bawa istrinya ke dokter terdekat. Mbak, di mana klinik dokter terdekat dari sini? Kira-kira sekitar 1 kilo terus aja. Di situ ada klinik dokter Reza. Terima kasih ya Mbak. Saya ingin bicara sebentar dengan Bapak. Iya, dokter.
Bagaimana dokter, istri saya? Pak Udin, istri Bapak mengalami masalah yang serius. Iya, saya tahu. Istri saya memang sakit parah. Tapi maksud saya, bagaimana supaya istri saya tidak menderita, dokter? Dia sering muntah-muntah dan sering menangis karena sakit, dokter. Iya, saya mengerti. Mbak. Alhamdulillah, kira aku bisa ketemu juga. Dokter, gimana keadaannya, dokter? Sekarang ini kondisinya baik-baik saja. Maaf. Yang menjamin pengobatan ibu itu siapa ya? Saya, suster. Saya yang akan membayar semua biaya pengobatannya. Anda tuliskan nama Anda di sini, nama ibu sendiri, dan di sini tulis nama suami Anda. Darwin. Iya, Dennis Darwin. Sepertinya aku ingat nama itu. Kalau begitu, saya permisi dulu. Iya, dia itu Suci. Dia yang menampar Amelia. Saya harus temukan Udin dan istrinya. Berani-beraninya kabur. Tapi kenapa dia menuliskan nama suaminya Dennis Darwin? Dennis Darwin itu kan suaminya Amelia. Aneh. Oh iya, saya harus menghubungi Farhan. Iya. Dokter Reza, ada apa sama dia? Halo, Reza, ada apa? Han, anak kamu Amelia sudah menikah dengan Dennis Darwin, kan? Loh, kamu kan tahu? Sudah lama, kan? Justru karena itu saya menghubungi kamu. Saat ini, saya mempunyai pasien sepasang suami istri dan diantar oleh seorang perempuan. Dan perempuan itu membayar semua biayanya. Yang aneh, Han, dia menuliskan Dennis Darwin sebagai suaminya. Bukankah suaminya Dennis Darwin itu adalah menantu kamu? Siapa nama perempuan itu? Oh, Suci. Iya, Suci. Lalu siapa nama suami yang istrinya sakit? Udin. Iya, Udin. Karena kamu orang baik, saya harus bohong sama kamu. Reza, saya akan datang ke sana. Saya akan menemui mereka. Tolong jangan bilang sama suaminya, nanti dia sungkan dan pergi. Dia kenal saya. Jangan biarkan dia pergi. Loh, emangnya ada apa? Reza, mereka itu kan kerja di rumah saya. Dan istrinya sedang sakit. Tetapi saya gagal untuk membantu mereka. Lalu mereka berhenti kerja dari tempat saya. Mungkin mereka sedang sakit hati sama saya. Makanya saya ingin minta maaf sama mereka. Oh, begitu. Jadi tolong, jangan biarkan mereka pergi. Saya akan tiba di sana 20 menit lagi. Oh, iya, aku mengerti. Jadi apa yang dia omongin Amelia itu benar? Kok Mas Dennis bilang begitu sih? Sekarang Dennis sudah kelihatan makin resah. Gara-gara Suci mau ngebuktiin aku penipu, Dennis justru makin percaya sama aku. Jadi sekarang waktunya aku untuk membuat kepercayaan Dennis pada Suci semakin berkurang. Dennis, gimana? Udah ada kabar dari Suci? Ah, Nis. Kalau menurut aku, Suci itu pasti lagi nemuin laki-laki yang udah pernah ditemuin sama dia malam-malam sebelumnya, Nis. Mal, kok lo sekarang jadi ikut-ikutan dua orang tanpa bukti sih? B,
Benar, Dennis. Waktu itu, Mami juga tahu kalau Suci itu pergi malam-malam. Dan Mami yakin sekali kalau dia itu pasti menemui seseorang. Gimana sih? Lagi hamil, kok berani-beraninya nemuin pacar gelapnya? Mami, tolong nih. Jangan nuduh orang tanpa bukti. Kenapa Dennis pergi marah-marah gitu ya? Ada apa lagi sih? Suci sekarang lo dimana? Gue mau ngomong sama lo. Oh ya? Aku juga pengen buat rencana untuk mempertemukan Mas Dennis dengan seseorang. Nanti aja ya Mas bicaranya. Dan sebentar lagi, Mas Dennis akan tahu yang sebenarnya. Jadi apa yang dia omongin Amelia itu benar? Kok Mas Dennis bilang begitu sih? Kalau kamu masih percaya sama Amelia, ya terserah kamu. Tapi aku yakin banget, aku pasti dapetin apa yang aku inginkan. Bilang sama gua, sekarang lo ada di mana? Aku... Suci! Suci! Ah! Halo? Halo? Habis lagi. Aku harus cari telepon umum dulu. Permisi. Iya, Pak. Saya sudah minta obat-obatan yang bagus untuk ibuku. Tolong tunggu beberapa saat lagi ya. Terima kasih, dokter. Aku agak berbohong, tapi tujuanku untuk kebaikan mereka. Mereka akan bertemu dengan Farhan dan mendapatkan pekerjaan mereka kembali. Serta akan mendapatkan bantuan dari Farhan. Kalau begitu, saya permisi dulu. Terima kasih, dokter. Aduh, Mas Dennis kok gak bisa dihubungin sih? Kenapa HP-nya mati lagi? Gimana aku bisa kasih tahu dia kalau aku sekarang di mana? Yang kuat ya, Bu. Penderitaan kita akan berakhir. Paling tidak, kita sudah berhasil kabur dari cengkraman Pak Farhan. Kalau tidak, preman-preman itu pasti membunuh kita. Farhan. Saya mau tanya. Apa benar Farhan berniat menyakiti kalian? Loh, dokter kenal sama Pak Farhan? Dia orang yang sangat berbahaya, dokter. Dia akan membunuh kami kalau dia menemui kami. Kalau begitu, saya telah berbuat salah. Saya telah memberitahu dia. Saya telah menghubungi Farhan dan mengharapkan dia datang ke sini. Saya dan Farhan adalah teman lama. Tapi saya tidak tahu kalau Farhan mau menyakiti kalian. Jadi dia mau ke sini, dokter? Bu, bagaimana ini, Bu? Kalau begitu, kalian berdua ikut saya cepat. Sebaiknya kalian berdua kabur dari sini. Ayo, ikuti saya. Iya, dokter. Pak. Iya, Bu. Cepat, Bu. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?
tolong bilang sama Dokter Reza, saya mau bertemu dia di sini sekarang juga. Baik Pak, tunggu sebentar ya. Ternyata aku salah. Farhan itu bukan orang baik. Farhan? Mana mereka? Mereka sudah pergi 15 menit yang lalu. Saya sudah berusaha menahannya, tapi mereka buru-buru pergi. Saya kan sudah bilang sama kamu, jangan biarkan mereka pergi. Kamu bohongi saya. Sekarang kalian menggeledah. Cari semua sudut klinik ini. Cepat. Baik, Bos. Bos. Ya udah, kita pencar aja. Oke? Oke, pencar. Yuk. Perempuan sial ini selalu aja menjadi penghalang. Kenapa dulu saya enggak bunuh saja? Benar firasat aku. Semuanya ada hubungannya dengan Amelia. Saya akan laporin Anda ke polisi dan Anda akan membusuk di dalam penjara. Cilo, kenapa sih selalu bikin ulah? Mau apa kamu kesini? Dan ada keperluan apa? Dokter Reza ini teman saya. Saya datang kesini untuk menemui dia. Kalau kamu sendiri ngapain di sini? Saya tahu Anda berbohong. Dan Anda tahu persis kenapa saya ada di sini. Dan saya juga tahu kalau Anda tahu kenapa saya ada di sini. Ada satu hal yang saya ketahui. Kalau ada kamu di sini, berarti mereka berdua juga ada di sini. Gimana? Ketemu nggak? Nggak ada, nggak ada. Kayaknya mereka kabur, Bos. Dengar ya, kalau Anda berani macam-macam sama Pak Udin dan istrinya, saya akan laporin Anda ke polisi dan Anda akan membusuk di dalam penjara. Kamu juga tidak akan bisa membuktikan soal ini. Dokter, dokter, di mana Pak Udin dan istrinya, dokter? Saya sudah menyuruh mereka melarikan diri melalui pintu belakang. Syukurlah, saya percaya sama dokter. Terima kasih ya dokter. Sama kamu. Aku pengen dapat buktinya dulu. Om Farhan itu berusaha untuk menangkap mereka dan bahkan ingin membunuh mereka, Mas. Supaya mereka gak buka mulut soal rahasia Om Farhan.
Suci, lo tuh ngomong apa sih? Semua omongan lo tuh bikin gue bingung, tau gak? Mau lo apa sih? Mas, jadi ibu ini itu adalah istrinya Pak Udin. Dan Pak Udin itu adalah supir Om Farhan. Mereka dibayar untuk diperiksa atas nama Amelia. Jadi maksud lo, Amelia? Iya, Mas. Surat pemeriksaan itu yang kamu dapat memang asli. Tapi itu penyakit ibu ini. Ibu ini mengidap penyakit kanker. Suci, gue bener-bener gak ngerti maksud lo. Jadi lo masih ngebuktiin kalau Amelia itu gak sakit? Jadi lo masih berpendapat kalau pendapat lo itu bener? Mending kamu tanya sendiri sama ibu ini. Bu, tolong jelasin sama Mas Dennis apa yang sebenarnya terjadi. Bu, sekarang saya mau tanya sama ibu. Apa benar ibu sakit? Dan apa benar surat ibu dipakai sama Amelia?